Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah memiliki hak suara dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di masing-masing daerah agar menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani dan tidak golput. Himbauan tersebut disampaikan Zaini Abdullah seusai menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara Kampung Rapana, Kecamatan Mutiara, Rabu 15 Februari 2017. Zaini Abdullah terdaftar sebagai pemilih di TPS Kampung Rapana bersama 641 pemilih lainnya dan sempat antri sesaat sebelum namanya dipanggil oleh petugas untuk melakukan pencoblosan. Kehadiran orang nomor satu di Aceh itu disambut antusias oleh masyarakat yang langsung mengabadikan momen ketika gubernur melakukan pencoblosan. Zaini Abdullah sangat mengapresiasi aparat keamanan yang telah bekerja mengamankan seluruh proses pilkada hingga hari pencoblosan, sehingga masyarakat dapat memilih dengan aman dan nyaman tanpa intimidasi. Kita harapkan setiap pilkada ini berhasil dengan seperti kita. Hajatkan semua jadi pilkada damai, aman, dan penuh demokratis. Semua akan menentukan memilih calonnya. Jangan ada diharapkan dengan ada yang golput, karena satu saja suara yang berlebih itu akan menentukan hasilnya. Semua juga yang masuk calon-calon itu kita harapkan supaya menjunjung tinggi apa undang-undang dan peraturan-peraturan yang menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada hal yang tidak kita inginkan semua. Tidak ada tekanan ataupun intimidasi. Kita doakan bersama supaya ini berhasil yang baik dan supaya baik. Terima kasih. Sulaiman.